Yo, what is up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi, kali ini kita main game baru Hotel Renovator, teman-teman ya. Ini mungkin kalau saya lihat-lihat hampir mirip dengan House Flipper yang dulu sering kita mainkan ya. Jadi, cuman kali ini kita betul ini hotel, bukan rumah, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita coba mainkan Hotel Renovator ini. Karena, ada story mode-nya juga ya. Sebentar, coba kita cek option-nya gameplay audionya. Kayaknya sudah cukup ya musik volumenya. Mungkin gue tambahin sedikit aja biar ada musiknya dikit, teman-teman. Kemudian kita langsung main aja ya. Language English, yes. Transparent hand, no. Jangan transparent hand. Highlight kereta tempel. Oke, kayaknya semuanya cukup. Kita langsung main aja deh, teman-teman. Play story mode, teman-teman. Let's go. Hai, namaku Sandra dan aku di sini untuk membantumu. Mari kita jalankan acara ini, teman-teman. Oke. Okay. Oh, ada Max juga, ada Yumiko, ada robot. Enggak lah. Robot aja, teman-teman. Enggak deh, ini aja deh, Sandra aja deh, guys. Let's go, guys. Wow. Kita salah game kayaknya, guys. Series Skylands kayak ini. Bukan. Ini Hotel Renovator, teman-teman ya. Oh, intronya. Jadi kita datang masih pakai mobil. Saya mau bilang mobil butut ya nggak butut, tapi ya, ya sudahlah ya. Oh, bawa peralatan-peralatannya boleh. Oh, ini hotel pertama kita nih yang harus kita renovasi, teman-teman. Oke. Kita tempatnya kotor sekali, teman-teman. Mak, kenapa ada ayam di sini? F. Hotel apa? Apa ini? Approach the window. Oke. Bisa ada begituan ya, enter room. Oke, kita disuruh masuk ke kamar, teman-teman. Kamar hotel dulu. Oke. Kotor sekali, teman-teman. Kenapa kita ngejual, tapi malah kita yang dapat duit ya? Ini kan hotelnya orang ya? Sebentar. Jadi kita renovator atau kita beli rumah ini, beli gedung ini untuk jadikan hotel sama kita, guys. Clean up this mess. Oke. Okay. Hold the klik kanan, select remove tool, press klik kiri to hit, hold for stronger hit. Oke. Okay, kita bawa ini. Clean up this mess. How to clean up this mess? Oh. Oke, hancurkan saja semuanya biar cepat ya, adik-adik. Wow. Bentar. Oke, ternyata harus dihancurin satu-satu ya, guys ya. Tidak bisa. Oh, bisa cepat. Oke. Ternyata nggak harus satu-satu, teman-teman. Bisa langsung. Bahkan tackle-nya pun bisa juga, teman-teman. Oke, kayaknya langsung kita speed up aja ya, teman-teman, biar kalian nggak kelamaan nunggu kita ininya, ngancurin satu-satu ini, teman-teman. Ah, ada sapunya sekarang. Hah? Oh, bisa gini, langsung bersih, teman-teman. Oh, ini barang-barang yang merotol-merotol, teman-teman, tembok-temboknya, lantai-lantainya yang pecah. Ini langsung kita bersih ini. Mantep nih. Bisa langsung banyak tadi kalau nggak salah. Wur. Oh, mantep. Wur. Oh, gitu. Tahan klik kiri biar langsung cepat. Ah. Suruh milih sesuatu yang modern dan tasteful. Choose tool and use mouse to select coverage style. You can switch between color and color palette by pressing.
Oh, gitu sistemnya. Oke. Okay. Coba tool mode-nya Q or E. Hah? How? Apa nih? Buang dulu. Oke. Okay. Coba kita floor. Ceramic tiles. Other carpet. Karena ini seperti ini, kayaknya coba klik kiri apa nih? Rumput? Hah? Enggak dong. Carpet. Seamless triangle. Ini carpet apa keramik sih? Oh, yang keramik kayak begini. Oke, sistemnya gini jadi ceritanya ya. Oke. Saya coba, kita coba cari dulu teman-teman. Hold to draw. Sorry teman-teman, ini warnanya sementara kita pakai yang warna putih dulu karena standar saya sendiri nggak lihat ada warna pilihan yang lain nih. Dah. Oke, jadi ruangannya sementara saya kasih karpet warna putih dulu teman-teman, biar kelihatan bersih gitu kan. Jadi tamu yang datang juga ngelihatnya enak, seger gitu. Oke, sekarang coba kita atur tembok sama kamar mandinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk bikin temboknya ya. Temboknya coba kita lihat tuh. Lantainya belum ternyata. Oh, lantai kamar mandinya belum nih. Bentar, ini nggak bisakah kita ngisi langsung tackle gini 4x4 atau berapa kali berapa gitu? Harus digambar satu-satu ya ternyata ya. Kesannya jadi kayak penjara nggak sih? Coba-coba kita kasih sedikit aksen tipis teman-teman. Si. Saya pengen nanti kamar mandinya di ujung sini sih. Kamar mandinya di... Oh, gini. Merubahnya nanti aja tuh teman-teman. Sampai kita bisa masang barang-barangnya, baru tackle-nya kita rubah dikit. Karena saya perlu tahu nih barangnya ada apa aja, bisa kita pasang di mana aja, bentuknya kayak gimana. Nah, perlu ruangan seberapa besar, baru kita nanti bisa urusin itu. Oke, ternyata bisa dibikin begini ya. Menarik, menarik, menarik. Harusnya ini nanti bisa aku taruh terakhir-terakhir nggak sih? Nggak boleh ya. Instead of harus sekarang gitu. Oke, jangan semuanya teman-teman. Jangan semuanya. Saya nggak mau itu semuanya jadi kayak gitu. Mungkin sisi alah, ini ada satu yang perlu belum pecah lagi. Ya. Boleh lah, boleh. Ada aksen-aksen warna gini boleh lah. Dan mungkin di sebelah sini kita juga rubah teman-teman. Jadi ada dua aksen warnanya gini. Kayak Anda masuk ke wilayah baru gitu kan. Nah, sebelah sini mungkin nanti kita bisa kasih lemari kan teman-teman ya. Karena sebelah sini lemari, saya kasih coklat lagi aja. Coklat kayu gini kan. Oke, habis ini kita bisa kasih furnitur teman-teman ya. Wait. Nah, kita bisa kasih apa namanya? Aduh, coklat nggak masuk ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ruangannya untuk sekarang teman-teman ya. Sekarang seperti ini. Sekarang kita coba masuk ke kamar mandi dulu deh. Furniture, beds, cabinets, tables, chair, sofas, curtain, closets. Wah, ternyata belum teman-teman. Masih yang sebelah sini dulu kamar mandinya belum. Oke, kamar mandinya, toilet, kasurnya.
Wow. Mungkin kayak kasih kasur yang ini deh, teman-teman. Coba saya taruh di sini dulu deh. 500. Mahal ya, teman-teman ya? Kabinet. Walah, dahlah. Opsinya belum terlalu banyak, teman-teman. Nah, opsinya belum terlalu oh, bisa dipilih warnanya. Ya Allah, tak kira gak bisa, teman-teman. Oke, space. Teksturnya teksturnya tua banget, asu. Ini masalahnya saya sudah terlanjur milih warna sebelahnya warna coklat, teman-teman. Jadi kita mau nggak mau harus samain dulu. Karena agak aneh kalau misalkan tiba-tiba warnanya kita ganti dengan yang kekinian gitu loh. Kita bikin hotel ala-ala orang tua dulu kali ya, guys ya. Kalau ala-ala orang tua. Bisa nih. Bisa nih dikasih yang warna ini, guys. Coba tuh. Masya Allah. Nah, saya gak mau yang tua-tua banget. Yang paling tidak mencerminkan muda sedikit gitu loh. Ada gak sih? Aduh, ukurannya beda, teman-teman, masalahnya. Ukuran dan bentuknya berbeda ini masanya nih. Ini kali ya. Oke. Ada satu yang kecil nggak di sini? Yang bisa kita selipin di dalam sini gitu. Ada, gak ada, guys. Oke, sementara ini dulu deh. Seperti ini ada meja kacanya gitu tadi kan. Gorden. Ya Allah. Ini aja, teman-teman. Kasih yang gini aja. Ada karpetnya. Mantap. Hitam putih deh. Oke. Terus ada apa lagi? Armchair. Saya gak butuh armchair sih. Saya butuh sofa. Sofa tanpa sandaran ada gak ya? Aduh, miring lagi, guys. Oke. Terus apa lagi? Butuh table ya? Table, coffee table. Aduh, bentar, guys. Pilihannya masih sedikit ya. Kita jelas butuh satu table sih memang, guys. Cuman pilihannya masih sedikit, jadi saya agak susah nih, kawan-kawan. Kalau saya kasih ini kebesaran. Besar banget sih ini. Kalau kita kasih gituan. Oke. Nah, saya mau taruh TV di situ bisa nggak ya, teman-teman ya? Ada nggak TV nih? TV. Kabinet kecil. Ini doang adanya. Bentar guys. Saya mau naruh satu kabinet kecil di sininya. Maybe. Aduh, salah. Sebentar, di sana kan ada spot ya. Pick up. Kita taruh sini aja, teman-teman.
kita taruh di sini. Kalau gitu warnanya harus berubah lagi nih. Warna wallnya nih. Kenapa jadi kesannya kayak jadi penjara ya guys ya? Mungkin untuk sementara seperti ini dulu deh teman-teman. Mungkin untuk sementara seperti ini dulu deh untuk warnanya. Terus sofa, sofa. I'm gonna need. Nggak usah terlalu gede dah. Furniture, armchairnya, ini nggak bisa dipasang semau kita gitu ya. Ini kekurangannya cuma satu sih teman-teman. Kekurangannya dia adalah dia tidak bisa dipasang semau kita gitu loh. Sayangnya itu. Jadi masih ada limitasinya. Kita nggak bisa ngemutar dia semaunya kita juga, sayangnya sih. Tapi overall gamenya bagus, overall bagus dan saya suka gitu loh. Karpetnya ada sama nggak tekstur bunganya nih? Nah. Oke. Mungkin segini dulu kali ya ininya sebenarnya. Oh, tapi kita masih perlu ngasih meja satu. Wah, kita disuruh kasih meja sama shelf, teman-teman. Oke. Kita disuruh kasih dua kursi. Mana kursinya dah? Oh, kursinya disuruh ngasih kursi begini, teman-teman. Astaga. Nggak boleh ini kursinya, teman-teman. Itunya tadi boleh. Sofanya. Ya, salah kan? Armchair-nya ini boleh. Terus, dua kursi sama satu meja ini. Ya Allah ya Rob. Ini saya taruh dulu teman-teman ya. Saya taruh dulu, saya coba cari yang lebih sesuai nanti. Lovely. Now for the bathroom. Then we're good to go. Aduh, salah. Oke, jadi ruangannya sementara seperti ini dulu, teman-teman. Habis ini kita masuk ke kamar mandinya, ya. A few minutes later. Oke. Everything is good, everything is fine. Sekarang temboknya kita kasih... Kayaknya segini oke deh, teman-teman. Kayaknya segini boleh dah. Oke, kita samakan dulu semuanya, teman-teman, ya. Dah. Besi semua ya. Oke. Sip. Wah, lantai atapnya belum, guys. Atapnya belum, guys. Oke. Kemudian ini keramiknya kita pasang lagi, teman-teman. Alah. Harus dihancurin jadinya kan? Nih. Kok tidak mau dipasang, teman-teman? Ah, oke, very good. Sekarang coba kita pasang lagi, teman-teman, bathroom aksesorisnya, yaitu bathtub. Sebenarnya agak kurang pas juga ya kita pasang bathtub di sini, guys ya. Kayaknya nggak usah bathtub deh. Ini aja deh. Ini aja kita pasang di sini, teman-teman. Ya kan? Terus ini coba kita anjir bisa nggak nih? Oke. Kemudian ini toiletnya saya pindah.
Baik. Ntar mau saya pindah kok, nggak bisa tapi. Nah, toiletnya saya pindah sebelah sini juga. Coba kita beli toiletnya sekarang, teman-teman. Aha. Toilet sudah kita taruh situ. Mungkin ini saya taruh sebelah sini juga. Terus saya butuh jemuran. Jemuran untuk handuknya ya. Jemuran handuk. Nah, kita taruh di sebelah sini dulu, teman-teman. Oke, kemudian saya perlu untuk sabun-sabunnya. Mungkin saya taruh di... Nggak bisa di dalam ya? Oke, saya taruh di luar sini aja. Aksesorisnya... Itunya sudah, sabun sudah. Sabunnya... Bisa nggak nih? Sabun sama sampo ya? Jatuh guys, ternyata terlalu besar teman-teman. Ah, terus, oke, okay. Oke, mungkin untuk toiletnya kurang lebih seperti ini dulu teman-teman. Coba kita lihat sekarang di new decoration, mana nih new decoration, di mana nih special. Ghost trap, pet, wah, studio, oh mak, sebentar, saya nggak nyari yang itu sih, party teknologi mirrors, nah ini yang kita cari teman-teman, kacanya mungkin segini, oke deh teman-teman, kebesaran, nah ini seamless. Kebesar nih sih. Oke, kalau di toilet. Waduh. Gini aja deh teman-teman kayaknya di toilet. Wih. Oh, nggak bisa nabrak dekorasinya. Padahal kalau bisa gini keren sih. Yaudah, ini jadi terus. Oke. Terus saya mendapatkan ide yang cukup menarik nih teman-teman. Ini ada kaca nih tadi. Saya lihat ada kaca yang tanpa pinggirannya tadi mana ya? Ini kayaknya biar kelihatan ruas ruangannya teman-teman. Di sebelah sini ada kacanya, mantap nih. Ya kan, jadi habis ngambil baju terus berkaca di sini. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi teman-teman, pilihannya ada apa lagi? Sebentar, coba kita lihat. Kita disuruh kasih decoration, ada teras. Decoration apa nih? Oh, jam. Ini apa nih? Jam lagi. Ya kali. Tray. Gue taruh di sini deh. Oh, di kasur. Yang kekinian sekarang biasanya di kasur nih. Ini kasih gini ada buah-buahnya gitu kan. Terus ini ada. Nah. Oke. Cukup kayaknya. Bukunya kita taruh di sini aja, teman-teman. Oke. Mungkin buku-bukunya bisa kita taruh di sini. Jadi satu yang muncul. Agak-agak rapi ya, aku lihat-lihat ya. Thank you.
Wup. Ternyata sudah ada satu set, guys. Ngapain? Oke. Ternyata satu setnya tidak mau bekerja sama, guys, ya. Dia tidak mau bekerja sama nih. Nah. Saya ini buang dulu. Mayan ya, $50, Pak. Mana tadi? Decoration. Ah, tahu gini tadi udah langsung kupilih yang sini aja, guys. Ya kan? Tuh. Langsung ada pilihannya. Nggak perlu repot, nggak perlu ribet. Ih, capek banget. Traveler. Wow. Ah, dah. Cukup perbukuannya. TV mana TV? Ini mungkin di sini kita kasih lilin dulu, teman-teman, karena ini nanti niatnya buat meja makannya, kan? Coba. Banyak pilihannya, cuy. Wow. Nggak cocok deh kayaknya dengan temanya deh ini, teman-teman. Nggak cocok. Nggak cocok. Kita buang aja. Oke. TV mana ya TV ya, guys, ya? Oke, kayaknya untuk dekor... ini tempat sampah kekinian nih. Tempat sampah kekinian tuh tadi tuh. Wah, ini sih harus benar-benar apal semuanya pilihannya, teman-teman, ya. Aits. Oke. Wah, harusnya ada nampannya nih, teman-teman. Apa nih? Oh, masih ke unlock. Oke. Okay. Wall decor. Waduh. Heck. Bentar. Temboknya kayak salah nih. Oke. Okay. Wallpaper ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Mana ya? Oke. Oh. Nah, kayaknya daripada kaca sekarang mending ini deh, teman-teman. Ternyata ada pilihannya, teman-teman. Tidak cuma seperti itu doang. Banyak pilihannya, Pak. Tuh. Saya coba lihat pilihan yang lain. Waduh, ada sepeda. Wah, ini lebih bagus nih malah nih. Lebih masuk, tuh kan? Let's go to Mars. Nggak masuk. Banyak yang abstrak, teman-teman, ya. Weh. Apa nih? Selepet. Ih. Ini bisa digenti nggak sih warnanya? Ntar, guys. Wah, nggak bisa diedit, guys, suaranya, guys. Sejujurnya agak kurang ya itu cerita, teman-teman. Bagus kasih ini transisi.
Buang aja. Gak masuk. Nah, mending seperti ini. Karena banyak pilihannya, saya sampai bingung sendiri nih teman-teman. Temanya mau dibikin apa kan? Mau dibikin tematik kah? What the fuck? Coba kita lihat hiasan-hiasannya. Ada apa lagi? Kayaknya yang ini balik ke kaca tadi deh teman-teman. Decoration. Decorationnya di mana tapi ya? Bathroom aksesoris kah? Negatif. Di mana tadi guys ya kacanya ya? Whoop. Oh, mirror. Nah. Kita kasih satu di sini deh, guys. Nah, jadi habis ganti baju bisa langsung ke sini ngambil satu toh. Sip. Bingung sendiri saya, guys. Banyak pilihannya soalnya. Ya Allah. Plans. Ya Allah. Dah. Saya sebenarnya bukan terlalu enggak terlalu suka dengan tanaman hijau di dalam ruangan sih, teman-teman. Tapi demi kepentingan keindahan, kita kasih beberapa nih, guys. Beberapa aja, nggak usah banyak-banyak. Anjir, langsung gede banget yang ini, kulihat-lihat. Oke, wall decoration sudah. Lampu duduk yang dibutuhkan sama lampu gantung. Oke. Satu. Dua. Oke, kayaknya untuk hiasan tanamannya sudah cukup deh guys. Di depan sudah ada dua, di dalam juga sudah kita kasih dua. Habis ini kita coba kasih apa namanya, lampu ya. Tinggal lampu doang udah jadi nih, kamarnya nih. Coba kita kasih lampu. Yush. Ini lampu duduk ya tadi ya. Satu. Dua. Oke. Terus lampu. Oh. Wah lama. Wah ini sih lebih menyenangkan daripada anu ya, house slipper guys ya. Harus banget nih dikasih lampu beginian nih. Lu guys, sumpah gak banget nih. Aturan kita kasih lampu di atas dulu guys. Aturan kita kasih lampu di atas dulu nih. Ya kan, kamar mandi yang biasa aja ada nggak nih, mohon maaf nih lampunya nih. Masya Allah. Udah, kamar mandi ku kasih ini satu. Astaga, pakai acara miring segala. Taruh. Nah. Nah, yang sebelah sini kan masih kelihatan gelap nih. Baru kita kasih lampu temploknya, teman-teman. Lampu templok. Buat make up-nya nih. Ternyata pilihannya cuma sedikit, guys. Astagfirullahaladzim. Oke, lampu make up-nya sudah ada satu di situ dan mungkin aku taruh satu lagi di sini, teman-teman. Terus lampu atasnya lagi kita kasih sesuai kebutuhan aja, teman-teman. Aduh.
Satu. Excellent. If your design is ready, you can make the room available for guests. Dua. Nah, teman-teman, saya berusaha mencari lampu yang lebih masuk akal gitu loh. Yang enak gitu loh, teman-teman. Saya masih belum ngelihat ada TV ya, by the way ya. Masih kosong ini di tengah situ. Anyway. Teknologi. Ah. Sip. Saya coba kita cari. Ah, belum bisa, teman-teman. Yaudah, ini aja. Oke. Cukup, teman-teman. Saya rasa untuk episode kali ini, kamarnya kita sediakan seperti ini dulu. Gimana menurut kalian? Kamarnya gimana menurut kalian? Coba ini saya minta tolong teman-teman kasih komentar ya. Teman-teman tolong kasih komentar kiranya hold space to finish renovation. Nah, gimana? Saya sudah hold space sih. Bentar guys. Gimana nih? Bentar. Baliknya gimana nih? Oh, sorry, sanitary desainnya kurang ternyata, teman-teman. Ternyata bathtubnya disuruh wajib, teman-teman. Ya sudah, mau nggak mau kita taruh sini dulu deh, teman-teman. Bathtubnya. Ya, itu tadi untuk ruangan depannya. Ini untuk ruangan kamar mandinya, teman-teman. Kita foto dulu cekrek gitu kan. Oke, udah semua ya. Sama. Oke, kita masih kurang lemarinya masih kurang satu, teman-teman. Astagfirullahalazim. Wah, ini PR mah ini mah. Bentar, teman-teman. PR ini fix. Harus banyak yang ku geser nih. Oke. 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 Kita kasih beberapa aksesoris dulu di sini, teman-teman. Handuk gulung. Terus mungkin tisu toilet. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kok malah keluar saya? Kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Atau kamar mandinya nih. Untuk saat ini kamar mandinya seperti ini. Terus untuk yang depan itu sisinya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya kan, bisa dilihat seperti ini, teman-teman, penampilannya dari lorong masuknya. Jadi begitu masuk kalian bisa naruh baju-baju kalian, peralatan kalian di sebelah kanan sini. Terus kalian kalau misalkan pakai ganti baju bisa langsung ngaca di sini, dan ini adalah ruangan utamanya, teman-teman ya. Kasur di sini.
Terus ada tempat untuk makan di situ, ini buat bersantai-santai sambil nonton TV dan lain sebagainya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah. Silakan di komen ya teman-teman ya, kira-kira untuk bangunan kita ini menurut kalian penilaiannya berapa teman-teman. Terus tulis komentar lagi kira-kira apa yang perlu dirubah atau dibikin di next episode teman-teman. Oke, coba ini kita hold space dulu. Wah, ada before after. Wah, anjay. Anjay gurinjay. Kita foto lagi teman-teman. Ini mantap. Book the room. Wih. Wih, 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 wih. Keren sih teman-teman. Terus ini juga ada. Akhirnya ruangannya jadi begini, ya kan. Keren sih ini. Keren, 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 keren. Keren, keren, keren. Book the room. Dapat $200 per hari, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Guests have checked in and they look satisfied. Check out the booking app. Check out the booking app di mana tuh? Eh? Hah? Hold klik kanan. Buka tablet. Booking. Every room has a cleanliness level. When guests leave, this level goes down. Got it. Guest satisfaction depends on the cleanliness level of the room and keep and other influencing factor keep them happy. Summary of all your current income and expenditure. Oke, okay, penghasilan kita income-nya $200 per hari. Pengeluarannya 50 per hari, berarti masih profit 150 per hari. Baguslah teman-teman. Windows show all the information you need about your hotel stay. Remember to keep your guests satisfied. Oke. Okay. Press the power button to close the tablet. Oke. Okay. Ah, oke okay, teman-teman. Jadi kita suruh ngejaga ininya dulu. Ngejaga kamarnya supaya tetap bersih, tetap menarik dan lain sebagainya. Baru mungkin kita bisa buka ke room-room lainnya. Sama lantai-lantai lainnya teman-teman kayaknya. Oke okay. You can fast forward by pressing plus times speed impact cleanliness and income. Oke okay. Oh begini. Go to the lobby. Oke okay. Kita disuruh ke lobby teman-teman. Oh ini punya punya mbahnya teman-teman ceritanya. Bentar turunnya lewat mana ya. Oh ini. Huh? How can we go down? Oh, bisa naik lift juga. Oke, okay, oke, okay, menarik, menarik. Mari kita ke lobby, teman-teman. Assalamualaikum. Read Grandpa's letter. Gimana? Ada surat dari kakek apa nih? Dear kids, welcome to my hotel. Selamat datang di hotelku. Aku harap kamu bisa bersenang-senang mengembalikan hotel ini ke masa kejayaannya dulu. Kamu akan terkejut dengan apa yang mungkin kamu temukan di akhir perjalanan kalian. Dia menyembunyikan apa nih, teman-teman? Really. Oke. Okay. Okay, teman-teman. Jadi saya rasa untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tulis di komen, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi next episode di Hotel Renovation. Tiba-tiba naik level. Mantap sekali buat closingannya. Dan siapa tahu kita bisa masuk ke ruangan berikutnya teman-teman ya. Jadi thank you for watching. See you next time. Bye-bye.